MXGP Samota dimeriahkan atraksi Jupiter Aerobatic Team dari TNI AU. Jupiter Aerobatic Team dari TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan saat opening ceremony MXGP Samota pada Minggu 26 Juni 2022. Sebanyak 6 unit pesawat manuver aerobatik di langit Samota membuat seluruh pembalap, kru, dan puluhan ribu penonton terpukau. Aksi aerobatik para pilot andal dari TNI AU mulai terlihat sekitar pukul 11.35 WITA dengan membentuk berbagai formasi. Setiap formasi memiliki nilai dan filosofis tersendiri. Dalam salah satu formasinya, dua pesawat jet membentuk formasi Heart yang bermakna cinta untuk negeri dan kebanggaan pada kegiatan MXGP Samota. Beberapa manuver udara jet yang tak kalah spektakuler lainnya adalah ketika membentuk formasi Jupiter Roll, Delta Loop, Jupiter Wheel, Five Card Pass, dan lainnya. Jupiter Aerobatic dari TNI Angkatan Udara yang akan terbang mengelilingi Samota, mempertontonkan kepiawaian mereka menerbangkan pesawat, dan juga akan terbang rendah di Kota Sumbawa. Atraksi pesawat Jupiter TNI AU ini agak berbeda dari sebelumnya ketika perhelatan MotoGP Mandalika yang hanya menyuguhkan 5 formasi. Sementara pilot Jupiter Aerobatic di Samota menyuguhkan 11 manuver untuk memeriahkan pelaksanaan MXGP of Indonesia. Penampilan Jupiter Aerobatic Team merupakan penampilan keempat di tahun 2022 ini.